Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus Markondel Channel saudaraku, dimanapun Anda, semoga dalam kondisi sehat dan bahagia, amin. Mendokumentasikan kegiatan FTB Festival Tunas Bahasa Ibur tahun 2024, hari kedua, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hari pertama kemarin adalah lomba untuk putra, hari ini untuk putri. Dan seperti video kemarin, jika Anda butuh informasi para juara, silakan buka di deskripsinya ya. Dari awal video ini, tadi adalah tampilan para juri FTBE dan panitia FTBE Dimdik Kabupaten Banyumas saudaraku. Dan inilah penampilan peserta lomba cabang mendomang putri, 27 peserta dari Korwilcan di wilayah Kabupaten Banyumas. Mohon maaf, ini hanya potongan video mereka saat tampil. Saya sajikan secara random. Selamat menikmati.
Kepada para juara satu, tingkatkan terus kemampuanmu. Besok kita berlomba di Jepara untuk tingkat provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thanks for watching.